cilik mentik main-main dari Bali bawa kucing ya teman-teman, kasihan ditinggal temennya besar-besar semua di Bali, takut nggak terawat. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ikawati Bali. Hari ini ketemunya sore hari, ada di tempat di rumah atau di kampung Pak Suami ya teman. Ini situasi rumahnya sepi, tadi habis bikin bumbu-bumbu ya teman-teman ya. Di sana rumahnya sepupu, mau tak ajak keluar ya teman-teman. Mari ikutin keseruan jalan-jalanku ya, jalan-jalan di kampung tapi jalan kaki. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini pintu keluarnya ya teman-teman. Kalau ke sana ke sungai, di sini ada tetangga rumah dua. Kalau ke barat sudah ke sawah. Terus ini keluar jalur keluar ya. Kalau keluar jalannya lewat ini lurus ya teman-teman. Di sana juga ada sawah. Padinya sudah berbuah ini ya. Di sana banyak pohon kelapa. Rafa enggak nangis Rafa. Sama Bu Holis, ketawa dia. Ini ada Rafa, enggak nangis ya. Mau nangis toh, mari ngakan. Iya kan enggak pulang nangis. Itu Rafa, ini kakaknya namanya Fia. Wah, ini dia. Sepi ya. Ada orang yang panen ya Bu Olis ya. Makanya sepi, sepeda-sepeda ada. Biasanya banyak sepeda lewat sini ya teman-teman. Menuju ke sawah sekarang masih apa? Padi ini wis anu, wis muncul. Buahnya sedikit katanya. Di sini pakai bahasa Madura. Kalau aku pakai Jawa. Jawa. Wong Jawa. Pak Holis baru datang. Baru datang dari sawah apa dari mana? Itu sepupunya Pak Suami ya, teman-teman ya. Ih, dondongnya enak enggak iki? Manis enggak dondong? Ih, baru lihat loh. Manis kalau manis. Ini namanya Pak Holis, sepupu Pak Suami. Nih dondongnya, aduh, dirujak enak iki. Nang dhuwur enak. Gak eroh lah aku. Sik tas eroh. Tuku apa? Ketan dah. Oh, dondongnya banyak sekali. Tuh mangganya baru berbunga, teman-teman ya. Ini kalau ke timur terus ini sungai, teman-teman. Dulu sebelum punya kamar mandi semua mandinya di sungai, buang hajat BAB-nya ke sungai. Sekarang udah punya kamar mandi enak, jadi malam-malam nggak takut kalau ke sungai ya. Di rumahnya Bu Holis, sejuk udara di sini ya teman-teman. Ini mau lihat anak wedok jualan sekarang teman-teman, buka warung kecil-kecilan ya untuk nambah-nambah pendapatan. Ini warungnya kecil-kecilan usahanya nih. Eh, kok nangis? Eh? Kenapa nangis? Halo. Kucing. Kerupuk itu tas teko tenan. Kena minyak gimana? Nama ibu, nama jari. Norok keluar. Kelupain tak mbak? Ini jual bensin juga ya anak wedok teman-teman. Jual
bensin. Iku cak ya tengok arit dibilang kerja. Saya ngajak Mas Happy ya, mai jong jen, minyak sini mano jen, ini mbak om, tong sini minyak. Dah mai pi lah kok. Tahu rana. Seorang tuh iya anu jong, engkes jong. Habis ngarit. Paketan datang. Paketan apa boleh? Paketan datang. Beli apa dok? Mel, ada yang beli Mel. Mana? Tuku iku lho. Endi gak ono. Iki lho arek cilik tuku. Tuku apa? Tuku iki lho. Mbok tuku apa? Iya. Tuku jajan apa? Oh iki. Kare situ, Dok. Apa maneh? Mongis. Endi? Jenenge mongis. Piro duwe mah? Gak aru aku sik dicekel. Saiki jaman jaman canggih paketan sampe ning desa-desa ya. Apa mangi? Sosis. Sosis. Apa? Bombok piro? 2 ya. Wis. Apa mak kok ngelamun? Mel. Mak yang ngelamun tak syuting. Mbok ya to mikire jupuk nang. Mikire nek daging sapi. Kembali ya 130 dak tak. Empo nang kene. Kan 120, Mak. Makan sosis.